Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kembali lagi di YouTube channel Daily Fatih 19. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa ya teman-teman, klik tombol like, komen, dan subscribe-nya ya. Jadi kemarin di awal bulan Juni 2022 ini, Abang Fatih kedapatan undangan pesta pernikahan dari tetangga sebelah nih teman-teman. Dan yang bikin seru sih yaitu acara pesta pernikahannya lumayan jauh nih teman-teman, yaitu ke kota Jakarta. Lebih tepatnya sih acara pestanya berada di gedung pertemuan RW 05 Jalan Tomang Pulo 7 Jatipulo Jakarta Barat teman-teman. Jadi kalau menurut ada tradisi di sini sih, kita biasa menyebutnya dengan ngebesan, yaitu di mana pihak keluarga mempelai pria harus menyediakan transportasi dan akomodasi untuk kita yang diundang. Kebetulan pihak keluarga pria ini menyediakan transportasinya berupa mobil bus besar dengan kapasitas 60 orang dengan membawa rombongan dari tetangga dan kerabatnya, termasuk Abang Fatih ini teman-teman. Nah, sekarang kita sudah berada di pintu masuk tol Karang Tengah nih teman-teman. Wow, pasti seru banget ya perjalanan ini. Abang Fatih duduk bersama kakak Zila di bangku nomor 2 sambil menikmati indahnya perjalanan di tol Ibu Kota Jakarta. Dan ini kita sudah berada di kawasan Taman Anggrek teman-teman. Lalu lanjut keluar pintu tol Tomang untuk ke lokasi pestanya. Nah, ini kita sudah sampai teman-teman. Dan berhubung busnya nggak bisa masuk ke dalam gang tersebut, jadi kita memutuskan untuk berjalan kaki sejauh 200 meter dan melewati gang-gang sempit padat penduduk, serta melewati rel kereta api dan jembatan penghubung Kali Banjir Kanal. Wow, seru banget ya teman-teman. Dan alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di pelaminan pengantinnya. Selamat ya untuk kedua mempelai pengantin, saudari Nina Astuti dan Denny Irmansyah. Semoga menjadi keluarga yang bahagia, sakinah, mawadah, warohmah ya. Amin. Sambil menikmati hidangan di pesta ini, kita duduk santai dulu teman-teman. Karena di luar berisik banget, ada hiburan musik. Jadi kita di dalam aja samping pengantinnya. Ini rombongan besan yang tadi bareng kita di bus sedang menikmati makan prasmanan ya teman-teman. Selesai menikmati makan prasmanan, Abang Fatih dan kakak lanjut nonton hiburan musik yang ada di acara pesta ini. Langsung kita skip aja ya teman-teman pas selesai acaranya. Kita sudah puas makan, sudah kenyang juga. Jadi ini perjalanan balik kita ya. Dan ini suasana di perjalanan kita menjelang maghrib di kawasan Taman Anggrek, Jakarta Barat.
Ya, Abang Fatih belum puas di perjalanan ini, teman-teman. Tapi sayangnya sebentar lagi kita sudah sampai di rumah. Besok kita lanjut jalan-jalan kemana lagi ya, teman-teman? Ikuti keseruan Abang Fatih selanjutnya ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Dadah!